Lepas maghrib nanti, kasih dia minum. Ini duit. Alah, buat apalah susah-susah ni. Tak susah, Tok. Ingat, jangan kasih dia merayu-merayu lagi, ya. Ya, Tok. Nanti tersampuk pula. Ini musim setan. Kalau sakit, kasih minum air tangkal ni. Baliklah. Ya, Tok. Kalau sakit, saya buat datang lagi, ya, Tok. Hei, Allah. Macau. Ada-ada saja. Pak, Pak. Sampai bila Bapak nak kerja menipu orang ni? Ai? Awang. Orang-orang kampung itulah yang suruh aku berbuat demikian. Untuk keuntungan dia orang. Bodoh. Apa yang Bapak beri untung pada dia orang? Orang-orang kampung tu sakit, aku tangkalkan. Ditakdirkan Tuhan baik pula. Jadi, aku dapat upah. Engkau dapat makan. Apa? Itu pun salah ke? Hei! Orang-orang kampung semuanya percaya dengan aku. Termasuk Tok Pengulu. Cuma engkau seorang yang mengatakan aku penipu. Bahalun! Kalau itu tak penipu, kasar lah, Bapak. Adakah dia kata aku penipu? Tengok ni, Mak. Hah? Datuk pun pandai meris kuda? Namanya pun macam isteri Datuk. Kuda birat, kuda lebam, kuda tembam. Bukanlah. Ini bukan jadual res kuda lah, Mak. Aku di mana nak cari duit nak main kuda? Nanti. B birat, L lebam, T tembam. Satu hari satu bini, Datuk. Gini kerja Datuk. Inilah yang aku katakan adil. Sama rasa, sama rata. Kitab telah mengatakan. Kawinlah kamu kepada perempuan. Satu, dua, tiga, atau empat. Tetapi, ndaklah kamu berlaku adil. Bijak, Datuk. B-L-T. B-L-T. T. Datuk? Adil, ya? Datuk Adil. Ini T-T dua kali ni apa? Itulah spesial. Cuba kau kira ada berapa T? Satu, dua, tiga, empat, lima. B? Satu, dua, tiga, empat, lima. L? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada tak aku? Datuk? Adil, ya? Datuk Adil. Ini yang O ni apa? Ada rupa lain ke? Aku kan Pengulu. Mestilah ada op, bodoh. Ya tak ya juga, Tok. Kalau hari-hari res mana boleh tahan patahlah kaki kuda. Aku kata bukan res kuda, dah. Bukan, Tok. Datuk yang res. Ini gambar res kuda apa, Tok? Itulah lambang calon aku masuk pilihan raya untuk aku jadi Pengulu. Datuk pakai lambang res kuda, Datuk menang. Dan dapat jadi Pengulu kampung ini. Dan Datuk dapat banyak pangkat. OTK, OKB, STB, BKB dan B. B. Apa tu BB? Banyak BB dah. Oi, cik nama. Wah-wah, asyik borong periuk saja. Semalam periuk, ini hari periuk, kemarin periuk. Apa nak masak lok periuk ke? Awak tak tahu. Sejak si Bomo tu cipta toyol, lepas satu-satu periuk kami bersepai. Jadi, kami standby lah. Takut nanti nak masak tak ada periuk. Apa hal toyol yang diciptanya tu? Dah jadi ke? Apa? Jadi kata awak? Ganap. Kalau Bomo yang dulu, dah lama kita dapat tengok toyol. Ini Bomo tolol ni,
kita pun ikut bahlul. Eh, awak nak kata tu, kan laki awak juga. Iya ni hari dah siang, Cik Kia. Biarlah saya balik dulu ya, Cik Kia. Ayolah. Ha, dia tu kepala angin. Jangan marah ya, Cik Kia. Ayolah. Dia nak kata-kata lakinya tu, dia pun sama setengah siang. Apa dah jadi ni? Salah ubat. Awak tu. Selama ini 18 kali meletup. Maknanya 18 periuk saya yang ganap. Jadi sekarang saya nak masak dengan periuk apa yang saya nak pakai. Jangan mengganggu aku. Berapa kali aku dah kata? Aku tengah sibuk ni. Sibuk apa? Ha? Baik awak gantikan saja ciptaan awak ni. Saya malu belakikan bomo yang bodoh malu macam awak ni. Konon. Orang lain dah naik ke bulan. Hai. Awak mencipta toyol dah berzaman-zaman pun tak jadi-jadi. Hei, awak lebih baik diam tahu. Ha. Jadi tak jadi, itu saya punya pasal. Awak apa tahu? Ha? Ha? Oh, kau kata aku tak tahu apa-apa. Kau tahu apa? Kalau bapak aku buat toyol, tak sampai 5 minit. Itu pasallah dia lekas kojol. Memanglah bapak kau tu pandai. Dia tu bukan manusia macam aku. Kenapa kau kata bapak aku bukan manusia? Tolol! Dia tak ajar kau buat toyol. Kau kata dia kojol. Hei, yang kau nak marah-marah aku buat apa? Bapak kau tu hantu ke? Memang. Bapak aku keturunan hantu. Mak aku pun tianak. Ha? Aku dah benci tengok manusia macam kau. Mok, kau ni nak ke mana? Aku baru cakap sikit aja. Kau dah melarat. Mak penting anak lah. Anak hantu lah. Oh, kau ingat aku main-main ya? Memang. Aku simpan rahsia ni. Karena aku syok dengan kau, tahu? Sebenarnya aku keturunan DKP. Ha? Melatang apa tu DKP? Darah pun dia nak. Ha, sekarang baru kau percaya ya? Aku keluar tiap-tiap malam Jumaat, jumpa mambang akulah. Ha? Mambang apa yang kau nak jumpa tengah-tengah malam tu? Mambang hantu? Ha? Mok, nanti Mok. Kau nak ke mana Mok? Aku nak jumpa bapak akulah. Alah, bapak kau tu dah bertahun-tahun kojol. Ha? Kau nak jumpa di mana? Ha? Di istana? Di kubur? Kau ni gila. Memang gila kau ni, Mok. Oh, kau kata aku gila, ya? Kau kata aku gila? Mok! Jangan, jangan.
dua tu dah mengamus. Aku jadi ulat bulu lah. Awang, kau pun nak ikut macam mak kau yang gila tu? Saya tak mau ikut orang gila mana-mana pun. Baik mak ataupun bapak. Hai, kau kata aku gila? Tadi kau kata aku penipu. Ini kau kata aku gila? Ha? Anak kurang akal. Memang saya tak ada akal macam bapak. Menipu orang. Hingga mak pun tak percaya pada bapak. Oh, kau pun sebelah mak kau, ya? Ha? Ha? Kau nak kata-kata aku, ya? Saya apa, pak? Aku gila, ya? Saya apa, pak? Ini roti kira ini. Kau nak apa, ni? Sabar, pak. Sabar. Bapak tak gila, pak. Aku dah gila, kami. Saya gila, pak. Aku gila, kata kau. Memang bapak yang gila. Jalan dia. Bapak, pak. Bapak, pak. Nah. Pandai Datuk main silap mata, ya? Ini bukan silap mata. Ini tongkat sakti. Tongkat sakti? Minta saya boleh tak? Eh, tak boleh. Susah cari. Namanya Akapelu. Oh, Akapelu. Tok Bomo suruh aku cari Akapelu. Kat dekatlah tu. Di mana Datuk dapat? Tak pernah orang tanya aku dulu. Kau ni memang bijak. Tok, saya memang tak mampu nak bayar hutang Datuk. Itu sebabnya saya kasihkan anak perempuan saya kepada Datuk untuk jadi isteri aku yang keempat. Tidak, tidak Rahim. Aku tidak boleh terima selagi aku belum dapat tuyul yang aku azamkan. Apa dia? Apa dia? Akapulu yang Tok Bungu nak buat tuyul, saya dah tahu tempatnya, Tok. Jadi aku akan dapat tuyul lah. Dapat, Tok. Rahim, pergi. Perkara itu jadi. Jadi. Kau mengambil. Saya tunggu. Terima kasih, Tok. Mat. Kau minum. Mat, bila lagi cari aku tuyul tu, Mat? Nantilah, Tok. Tunggu hari baik. Bijak sungguh. Eh, Mat, cerita yang aku cerita hari itu belum habis lagi tahu. Saya dah tahu tu. Datuk nak kahwin lagi kan? Tok Hulu sama Mat sama gila. Wah. Ini Datuk ada buka taman kanak-kanak. Untuk orang kampung itu. Ini bukan anak kampung. Ini semua anak akulah. Ha? Ini semua. Ini. Anak Datuk begini ramai. Sampai satu batalion. Mana pula ramai, Mat? Satu bini 10 anak. Tiga bini baru 30. Baru 30 kata Datuk? Eh, mengapa tak ambil rencana keluarga tu? Dah terlambat, Mat. Dah beri makan budak-budak semua. Aduh, dong, kau sana jangan berapa orang takut bagi kau roti. Diam, Glojo. Ambil. Pergi sana. Pergi. Roti. Kau tak pernah cekik. Asyik dengan roti je. Anak ambil rotinya. Pergi ke dapur naik sejuk sana. Glojo. Tengok ada anakku semua. Aku bagi adil. Tak peduli besar, tak peduli kecil. Satu orang, satu buku roti. Hey, bang, mari kemari ya, bang. Ambil budak ni, ambil melala, ajak kerja dan mengatakan orang kenyang. Cepat lekaslah. Mak dia...